Situasi Israel semakin mencekam setelah konflik dengan perlawanan Islam di Iran memanas. Karena takut diberondong serangan, Israel mengaktifkan seluruh sistem pengacau GPS atau navigasi. Bahkan Israel memaksa para tentara dan tentara cadangan untuk selalu siaga tinggi tanpa menggunakan masa cuti. Dilansir dari Pars Today, pada Jumat 5 April 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya, instansi keamanan dan militer rezim Zionis telah mengaktifkan sistem pengacau GPS di seluruh wilayah, termasuk di Gush dan pusat Israel. Pengaktifan sistem pengacau GPS dan penciptaan gangguan ini telah dimulai pada awal minggu ini di utara wilayah pendudukan. Selain itu, Israel membatalkan seluruh izin libur bagi semua personel, termasuk memanggil banyak tentara cadangan sebagai persiapan menghadapi kemungkinan serangan balasan Iran. Di sisi lain, pemerintah daerah Gush Dan juga berencana untuk pembukaan bunker-bunker umum seiring dengan meningkatnya ancaman. Dalam laporan itu dijelaskan bahwa langkah tersebut sebagai bukti ketakutan Zionis akan rencana Iran untuk menembakkan rudal jelajah drone atau peluru kendali lainnya. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.